kalian di luar sekolah. Ayo. Berani enggak? Berani. Ayo. Ayo. Kayaknya nih guys, anak-anak IPS ini nyalinya itu gak sesangar dulu, ya gak? Ya. Mereka ini sekarang gak lebih dari seekor macan ompong yang bisanya cuma banyak gaya dan gak bisa berbuat apa-apa, ya gak? Ya. Ya gak? Gak bisa apa-apa. Farel udah. Lo bertiga bisa gak usah kepancing? Masih di sekolah. Tadi Mas Roy telepon ada apa ya? Kok gak diangkat? Apa jangan-jangan lagi meeting ya sama klien? Biasanya kalau dia telepon aku pasti ada hal penting yang mau dibicarain. Tapi kenapa tadi tiba-tiba keputus ya? Apa nanti aja ya aku telepon lagi? Mamae! Kamu orang semua ini batul-batul mau menguji kata orang punya kesabaran kah? Iya. Macan ompong. Banyak gaya gak bisa apa-apa. Hayo, kita buktikan siapa yang kayak gitu. Kita? Apa kali? Tapi gak di sekolah. Kita buktikan di luar sekolah. Wes, anak-anak IPS ini yakin berani ngelawan anak-anak IPA tanpa bapak negaranya. Yakin? Hah? Ya enggak lah. Yakin? Enggak kan? Gue udah gak sabar buat kasih pelajaran sama orang-orang kayak sampah. Wes, takut. Pelajaran aja. Ayo dong. Kalian masih mau cari ribut di sini? Ani, Rosa, bilang sama Rifki mereka mau berantem. Oke. Ayo Ani. Enggak usah. Kenapa? Mau lapor ya sama bapak negaranya? Guys, mau ngelapor sama bapak negaranya? Gue tahu, gue paham. Tanpa bapak negara, kalian itu gak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Silakan lapor, kita tunggu di sini. Ayo lapor! Ayo lapor! Udah tegang amat itu mungkin Nadib. Kasian ya, gak bisa apa-apa. Kok gak ada bapak negaranya? Iya. Ibarat nih ya, ibarat kayak anak ayam kehilangan Indonesia. Gue sih oke. Tos lu dong. Sudah! Ardi CS, Aldino, Saurus, dan kawan-kawan. Beta lihat, kamu orang ini dari tadi terlalu banyak cakap. Laki bukan? Hah? Ayo selesaikan di luar sekolah. Ayo. Berani gak? Berani. Ayo. Kenapa lo ngerasain diri gue? Apa karena gue baru ngasih kotak makannya ke Pak Tarno? Atau karena kotak makannya sama? Lo tinggal jawab iya atau enggak susah banget sih, Tak. Enggak. Lo tahu kan? Serapat apapun lo nyembunyiin kebohongan, kebenaran itu akan menemukan jalannya. Seperti bayangan yang akan menemukan pemiliknya saat matahari tenggelam.
Tasya, lo mau denger apa yang lo mau denger? Atau lo mau dengerin kata-kata gue? Gue cuma minta lo jawab jujur. Itu aja. Kalau gitu gue gak perlu jawab lagi. Karena jawaban gue bakal sama. Dan lo akan gak bisa terima. Gak suka gue dekat sama Tasya. Kenapa di saat ada kesempatan, Okta gak buka aja jati dirinya sebagai matahari biru di depan Tasya? Gue benar-benar gak paham sama apa yang ada di dalam pikiran Okta sebenarnya. Sayang, tadi tuh kita cocok banget ya jadi Romeo dan Juliet. Atau jangan-jangan kita itu sebenarnya tercipta, terlahir sebagai Romeo dan Juliet di kehidupan nyata. Ih, gak mau jadi Romeo dan Juliet di kehidupan nyata. Romeo and Juliet itu sad ending, Ayang. Aku mau kita tuh happy ending. Bentar-bentar, ya iya. Maksud aku ya kalau kita di kehidupan nyatanya itu versi yang happy ending. Ya kan? Kan kita jodoh. Udah gitu kita udah dapat lampu hijau. Ya, tapi udah orang bukan kulit. Berarti kita harus bebas, Ayang. Ayang kurpu kulit. Sini. Kamu tenang aja. Aku itu pasti ngejaga amanah ibu kamu. Untuk jagain kamu. Sebisa mungkin aku juga gak akan nyakitin kamu kok. Aku akan jaga hubungan kita juga dan aku akan bikin hubungan kita selalu tetap di arah hal-hal yang positif. Sesuai amanah ibu kamu. Ternyata botol kecap bisa sebaik dan sedewasa ini ya sikapnya sama gue. Gue beruntung banget bisa jadi pacarnya botol kecap. Oke, sekarang kita mau kemana? Muter-muter dong. Muter-muter kemana? Ke hatimu. Ih, apaan sih? Serius dulu mau kemana? Ya serius, ke hatimu kita muter-muter. Mana bisa? Ipa! 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 Sundul nanti. Makan aku udah siap-siap. Selamat ya bro, lu udah berhasil singkirin gue dari Romeo and Juliet.
sense, bro. Dan gue minta maaf ya kalau lu merasa tersingkirkan sama gue. Oh enggak, santai aja. Oke, santai. Guys, di sini tuh nggak ada yang salah dan nggak ada yang disingkirkan. Semua keputusan kan diambil sutradara. Jadi, ya gitu. Ya kan, Re? Oh iya, Michelle, Rifki, kita balik duluan ya. Oh okay. Iya. Hati-hati ya, Sya. Iya. Hati-hati, Re. Iya. Hati-hati, bro. Yuk. Jangan lupa ngedip, Re. Tuh orang kenapa sih? Siapa tadi namanya Rehan? Kenapa ya? Dari omongannya Rehan itu, aku ngerasanya dia nuduh aku nyingkirin dia. Makanya pas tuh aku pernah nggak setuju kalau kamu ikut casting yang ini yang aku takutin. Ntar kalau mereka dendam sama kamu, ntar ada ujung-ujung. Iya, aku mesti ngomong. Kebiasaan deh stop-stopin kayak gitu. Iya, kamu tuh tenang aja. Yang kerupuk kulit. Yang penting kan aku nggak menyingkirkan dia. Bukan kemauan aku. Ya mungkin memang karena acting aku lebih bagus, lebih keren, lebih natural. Terus chemistry kita berdua lebih okay banget, pakai banget lagi gitu kan. Udah, narsisnya bisa stop nggak? Emang bener kan? Iya, tapi narsisnya di-stopin dulu, udah ayo kita balik. Iya. Yang, jangan bercanda deh, Yang. Di tubuh aku tuh udah overload gitu loh, jadi harus dikeluarin. I love you gitu. Nah, kamu bilangnya ulang dong, yang so sweet kek, jangan kayak gitu. I love you. Ada gitu. Kang apaan? Hai. Kalian udah Farel nggak ya? Farel. Ya, seharusnya Farel bukannya di food truck ya, Yang? Iya. Iya. Anak-anak sih udah pada ke food truck sih kalau nggak salah. Mobil lu juga udah nggak ada kan di parkir? Soalnya dari tadi gue nelfonin Farel nggak diangkat-angkat. Kalau gitu gue boleh ikut kalian nggak ke food truck-nya? Soalnya gue belum terlalu hafal jalannya dari sini. Sebenarnya gue takut sih kehadiran Monica jadi bikin Riva nggak nyaman lagi. Tapi gue juga nggak berhak sih buat ngelarang juga. Michelle? Oh, boleh kan? Boleh lah. Iya boleh. Boleh. Ya udah mau sekarang? Ya sekarang. Besok. Kasih ya. Pak, maaf ya. Saya boleh minta tolong di luar kasih nggak ya? Kita ke tempat lain. Oh, boleh mbak. Yaudah, kita ikutin mereka aja nih. Siap, konvoy kita. Nggak konvoy-konvoy juga dong. Oh, nggak ya. Ayang, hati-hati ya. Kakinya nyangkut lagi nanti. Kan nggak diikat tali sepatunya, Yang. Ya, maksudnya kalau mau nyangkut jangan kakinya. Hatinya. Iya. Aduh, kejenduk kepala aku. Kasihan helmnya. Nggak, bercanda, ayo. Gak bisa. Baru dibilang.
ngikutin ya.